Berlangsung penuh meriah dan kemilau, Minggu malam di The Concept Samarinda, acara gelaran tahunan Kemilau Sarung Samarinda 2016. Hadir di acara Kemilau Sarung Samarinda 2016, Gubernur Kalimantan Timur beserta istri, beberapa anggota DPRD Kota Samarinda, Ketua Dekra Nasda Puji Satyawijaya Ang, dan PLH Sekda beserta istri. Dalam sambutannya, Kepala Disperkominfo mengatakan, tahun ini ada 6 desainer lokal dan model-model di Samarinda. Bapak Gubernur bangga bahkan bisa ditingkatkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Dan nanti di tahun depan juga kami akan kombinasi antara yang sudah menggunakan dengan desainer-desainer lokal. Tadi kita lihat dan ada 6 desainer lokal yang karyanya luar biasa, plus model-model Samarinda juga luar biasa. Bapak Gubernur bangga tadi bahkan ingin ditingkatkan menjadi tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Samarinda, Haja Puji Satyawijaya Ang, menyatakan turut bangga dengan seluruh penampilan malam hari ini. Tampak sekali sarung Samarinda berkilau dijadikan busana fashion sarung Samarinda. Saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional, salut selamat kepada Bapak Faisal, mudah-mudahan terus berkarya untuk kemajuan anak bangsa dan keterusan penerus sumber atau aset yang dimiliki oleh Kota Samarinda. Kemudian acara ini bertambah meriah dengan penampilan anak-anak sekolah dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Tidak ketinggalan beberapa instansi di Samarinda dengan total 18 kelompok fashion, 6 desainer dan 135 model di Samarinda. Event ini secara konsisten mudah-mudahan bisa membuat sarung Samarinda semakin memukau dan produksi sarung Samarinda terus meningkat. Tidak ketinggalan penampilan dari staf Disperkominfo dengan balutan sarung Samarinda. Tim liputan Disperkominfo.